Jadikan kejayaan atlet Olimpik dan Paralimpik sebagai perangsang dan inspirasi untuk berjaya dalam bidang masing-masing. Dalam masa yang sama, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mahu rakyat terus memberi penghargaan kepada atlet yang mengharumkan nama negara atas pencapaian luar biasa mereka. Saya nak masa kroh ceritalah mereka itu hadiah kat siapa, kat siapa. Dijadikan sebagai iktibar kepada kita, sebagai rangsangan kepada kita, sebagai inspirasi kepada kita semua, bukan saja sebagai ahli surga, tetapi kualitinya, nilainya. Beliau menyatakannya ketika meraihkan Wira dan Wirawati Olimpik dan Paralimpik dalam satu majlis penghargaan anjuran UMNO. Turut diraihkan semua pegawai dan atlet kontijen Olimpik dan Paralimpik Rio 2016. 7 daripada 12 pemenang pingat Olimpik dan Paralimpik hadir, iaitu Muhammad Rizwan Muhammad Puzi, Muhammad Ziyad Zulkifli, Abdul Latif Romli, Siti Nuradia Ismail, Datuk Lee Chong Wei, Panda Lela Rinong dan Azizul Hasni Awang. Dalam majlis tersebut, semua penerima pingat Olimpik dan Paralimpik Rio masing-masing menerima sumbangan wang tunai RM30,000 bagi pemenang pingat emas, pingat perak RM20,000 dan gangsa RM10,000. Pemegang rekod dunia kedua kita, Muhammad Ziyad. Baik, sementara itu dua atlet luar biasa yang beraksi dalam temasya Paralimpik di Rio meluahkan rasa terharu dan gembira atas penghargaan yang diterima. Saya rasa ini adalah penghargaan antara terbesar. Saya rasa daripada balik sampai sekarang penghargaan tak putus-putus daripada semua penyokong dan pihak-pihak. Saya amat terima kasih. Menerusi acara 100 meter. Selain Ziyad, pemenang pingat emas acara 100 meter kategori T36, Muhammad Rizwan Muhammad Puzi turut berasa bertuah. Saya ingin mengucapkan